Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga kali ini kami telah bantu seramai 1,848 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2-3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing berkenaan dengan apakah yang patut kita buat bila kita sedar berat badan kita mula meningkat. Okey, macam ni. Kenapa saya buat live ni? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu kenapa sebenarnya tajuk Facebook live ni muncul dapat idea? Disebabkan saya perasan berat saya mula meningkat dan saya rasa saya tak suka dengan apa saya sedang alami sekarang. Dan saya nak melakukan dia step by step macam mana saya boleh dapat kawal berat badan saya dan meningkatkan tahap kesihatan saya supaya jadi lebih baik. So that's why saya rasa saya nak share saya punya apa yang saya plan nak buat pada dalam masa sebulan dua ni. InsyaAllah dengan apa yang saya cakap saya nak plan ni, ianya akan sikit sebanyak memberi yang sedang menonton Facebook live saya tahu benda apa nak buat sekiranya sedang mengalami situasi macam saya juga. Okey, boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready untuk faham tentang apakah step by step yang kita akan sampaikan pada malam ini. Cik komen sikit, boleh tak komen ready? Boleh ready untuk saya sampaikan pada malam ini? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya air kosong. Okey, macam ni. Assalamualaikum. Hai Puan Suzairi Benjamin, apa khabar? Apa khabar yang baru join kita? Alright. So yang pertama sekali macam mana caranya untuk apakah step yang pertama? Maksud saya apakah step yang pertama yang patut saya lakukan sekiranya saya perasan berat badan saya mula meningkat? Macam sekarang ni saya perasan berat badan saya mula meningkat dan saya nak kawal benda tu. Okey, yang pertama sekali apa yang saya patut buat adalah saya kena recalculate semula. Okey, saya kena recalculate semula berapakah keperluan tenaga saya sehari. Bila saya dapat recalculate semula bermaksud saya dapat tahu apakah sebenarnya saya punya berapa banyak tenaga yang saya perlukan sehari. Boleh faham tak benda kira tenaga pula ni kan? Macam ni, the reason kenapa berat badan kita meningkat antara salah satu sebabnya kita makan lebih daripada keperluan tenaga kita. Macam ni, contohnya macam dulu masa gym buka dan saya bersenam almost everyday, saya layak makan banyak lagi daripada apa yang saya makan sekarang. Dan sekarang ni saya makan lebih kurang sama banyak je dengan apa saya makan sebelum ni, menyebabkan saya punya berat badan macam senang meningkat sikit. So that's why pada hari yang pertama, langkah yang pertama untuk saya buat adalah saya kena kira dulu berapa banyak tenaga yang saya perlukan sehari supaya senang untuk saya dapat kawal berat badan saya secara long term. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Waalaikumsalam Makcik Ros. Apa khabar Cik Ros? Oh, Cik Ros tadi dia join kat kita punya Facebook, kita punya Telegram channel, punya voice chat dan sekarang ni berada kat sini. Okay, so itulah yang pertama yang saya kena buat. Saya kena kira semula berapa banyak keperluan tenaga saya yang sekarang ni, adakah berbeza ataupun adakah sama. Biasanya kenapa saya punya berat badan meningkat pada satu-satu waktu tu, besar kemungkinan disebabkan saya ubah sedikit saya punya gaya hidup saya. Dulunya mungkin rajin bersenam dan sekarang ni dah kurang bersenam dah. Itu adalah benda yang paling penting sekali yang kita patut lakukan yang pertama sekali. Boleh faham tak? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Saya risau betul. Internet okey ke sebenarnya? Internet saya okey ke? Kalau okey boleh tak komen okey? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Okey, faham. Makcik Ros, internet okey ke? Putus-putus ke? Adakah saya keras-keras tiba-tiba? Risau gantikan tak dapat faham. Jenuh. Hai Puan Foru Jertih. Okey je. Okey. Hai Puan Suzaili. Hai Puan Jurez. Yang baru join Facebook live kita. Okey. Itu yang pertama. Yang pertama sekali itu. Dan yang kedua, bila saya dah tahu berapa banyak keperluan tenaga saya sehari dan saya akan mula susun saya punya jadual pemakanan saya sendiri.
Saya akan susun apa yang patut saya makan lebih, apa yang patut saya kena makan kurang. Dan saya kena identify sebenarnya dalam masa 3-4 hari lepas, semalam dan beberapa hari yang lepas, dalam masa 3-4 hari kebelakangan ni, apakah makanan yang biasa saya makan, yang makanan yang saya tak boleh elakkan. Waalaikumsalam Puan Marlina, baru masuk. Selamat datang Puan Marlina dalam Facebook page saya dan dalam Facebook lah kita. Okey, yang pertama tadi, saya cakap apa? Yang pertama tadi, saya kena kira keperluan tenaga saya sehari. Ramai orang, kenapa berat badan ni meningkat disebabkan perubahan gaya hidup dia. Dan perubahan gaya hidup ni adalah disebabkan apa yang dia buat lain sikit daripada yang sebelum ni, yang menyebabkan dia punya keperluan tenaga dia adalah berbeza sikit. Your close distraction. Apa eh? Jangan macam tu. Okey, puati. Puati. Alright, itulah yang pertama tadi. Yang kedua tadi adalah apa? Yang kedua tadi adalah kita kena faham, saya kena identify benda apa yang saya selalu makan dulu. Kenapa saya nak identify beberapa hari lepas benda saya makan? Nombor satu adalah disebabkan saya nak tahu apakah makanan yang saya kerap makan. Dan saya nak tahu juga apakah makanan yang saya sepatutnya makan tapi saya tak makan. Boleh faham tak? Contohnya macam sebelum ni mungkin saya kerap minum air kopi 3-in-1. Memang sejak akhir-akhir ni saya memang kerap minum air kopi 3-in-1. So, adakah kopi 3-in-1 ni boleh saya minum? Adakah sepatutnya saya kena kurangkan ataupun tak payah ambil langsung? So, most of the time saya masih lagi boleh ambil kopi 3-in-1 saya untuk saya dapat turunkan berat badan. Cumanya saya kena kawal berapa banyak sachet sehari saya boleh minum. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham, boleh tak komen, boleh faham, boleh tak bagi saya love banyak. Hai Puan Noria Tokiman, apa khabar, apa khabar, kama. Boleh faham ke? Kalau boleh faham, boleh tak komen, boleh faham, boleh tak bagi saya love banyak untuk yang ada dekat Telegram channel kita. Apa khabar yang baru join, apa khabar Tuan Puan Evelyn Nipa. Saya nak sebut channel nama ni, Evelyn Nipa. Okay, so kalau boleh, kalau dekat Telegram channel, kalau nak komen-komen, nak berchatting-chatting, boleh berchat-chat dekat bahagian discussion yang kita dah letak last post dekat dalam Telegram channel Nak Kurus Siap Cepat. Okey, Alhamdulillah. Itu adalah yang pertama. Waalaikumsalam Puan Putri Miskiah. Okey, yang ketiga, lepas dah saya identify berapa banyak tenaga saya and most of the time tenaga saya pada yang saya kira ni dah kurang dah daripada yang sepatutnya. Dah kurang dah. Saya dah identify berapa banyak kalori saya sehari. Yang kedua, saya dah tahu dah apakah makanan sepatutnya saya makan yang tapi saya tak makan, ataupun apakah makanan yang saya biasa makan yang saya susah nak elakkan untuk saya dapat susun. Langkah ketiga, untuk saya dapat susun meal plan saya sendiri. Meal plan yang saya sediakan tu adalah untuk dari diri saya sendiri. Saya akan ikut berapa banyak keperluan tenaga saya. Saya nak pastikan setiap makanan yang saya makan tu akan menyebabkan saya rasa kenyang lebih lama. Yang keempat, saya nak pastikan makanan yang saya makan tu akan meningkatkan metabolisme saya. Nombor empat, saya perlu pastikan makanan yang saya makan tu mengandungi makanan kegemaran saya. Work from home ni nak makan je coach. Ha, itulah dia yang saya faham. Samalah kita Puan Miskiah semuanya sebenarnya. So, siapa sini yang rasa best kalau katakan dia dapat faham macam mana cara nak buat apa yang saya buat ni. Dan that's why ramai di kalangan student saya, Alhamdulillah, lepas dah saya buatkan meal plan mereka, terus jadi slim. Saya nak Puan Juris tanya, bagus ke minum air putih lebih 2 liter even tak banyak gerak? Boleh turun berat badan dengan minum air putih sahaja? Jawapan saya, kalau minum air putih sahaja untuk kurus, jawapan dia tak boleh kurus. Alright. Memang tak boleh kurus. Dia kena buat benda lain sekali. Dan seterusnya, bagus ke minum air putih lebih daripada 2 liter sehari? Jawapan saya, dia bergantung. Bergantung Puan Juris, dia kena bergantung tengok pada warna urin Puan Puan Juris. Kalau warna Puan Juris, urin warna Puan Juris macam kuning yang macam kuning yang macam ni, ini memang bahaya. Bantu saya. Saya pun nak bantu Puan Putri Miskiah kalau nak dibantulah. Okey. So, kalau kena pastikan warna urin kita warna jernih, barulah kita cukup air. Kadang-kadang kita kena minum kurang daripada 2 liter baru cukup air. Kadang-kadang. Ada kadang-kadang juga kita kena minum sampai 3 liter pun belum tentu lagi air cukup. Ada banyak faktor, antaranya kita punya exposure kita kepada luar.
cahaya matahari, bila kita terlalu expose dengan cahaya matahari, kita perlu minum air lebih banyak. Okey, kalau katakan kita minum kopi ataupun minuman ataupun makanan yang berdiuretik, kita kena minum air lagi banyak dan sebagainya. Itu semualah benda yang kita kena identify dulu untuk kita pastikan. Tapi most of the time, kita kena monitor warna urine kita, kita akan tahu berapa banyak kita patut minum ataupun kita dah cukup dah pada waktu tu. Okey? Macam ni. Ini yang saya nak share ni sebenarnya. Saya nak share apakah yang patut kita buat. Saya dah share langkah demi langkah untuk kita lakukan bila kita perasan berat badan kita naik. Siapa sini dapat catch? Saya punya 4 langkah. 4 langkah step by step kita macam mana kita boleh turunkan berat badan. So yang pertama sekali apa? Kita kena kira berapa banyak keperluan kalori kita dulu. Kebarangkali yang besar adalah disebabkan kita dah kurang bergerak. Contohnya macam work from home, kita dah kurang bergerak, kita parking kereta dulu jauh. Sekarang ni kita tak parking kereta pun, kita dah boleh buat kerja duduk rumah aja. So kita punya keperluan tenaga berbeza dah, tu nombor satu. Nombor dua adalah kita kena tengok balik apakah makanan ataupun minuman yang biasa kita ambil kebelakangan ni. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita kena faham bila kita ambil sesetengah minuman atau makanan, kalau kita macam terus elakkan daripada makan makanan ataupun minum-minuman yang kita suka tu, dia akan mendatangkan stres kepada diri kita. Alright, so kadang-kadang kita kena tengok juga, kita kena masukkan juga minuman ataupun makanan kegemaran kita, barulah kita akan jadi lebih senang sekali. Green coffee tu sesuai ke untuk kurus? Jawapan saya depends kepada diri. Kalau katakan ada masalah gastrik, ada masalah tekanan darah, ada masalah hypertension, cuba elakkan daripada ambil green coffee. Sebenarnya green coffee tu hanyalah satu minuman sahaja. Untuk kita dapat turunkan berat badan, kita kena susun kita punya overall pemakanan kita, barulah menjadi kurus. Boleh faham ke? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Hai Puan Zuraida Umar, apa khabar? Hai Puan Ziti Zaitun, Puan Azlin, apa khabar yang baru join Facebook Live kita ni sekarang ni? Alright, dan yang ketiga, lepas dah kita faham, kita akan susun kita punya meal plan kita. Kita akan susun meal plan kita, barulah kita akan nampak kesan dia. Yang keempat pula, dan barulah kita akan mula masukkan senaman. Senaman-senaman ringan tu, bila kita boleh buat senaman-senaman ringan tu pun, insyaAllah berat badan kita akan mudah turun. Asalkan kita faham step pertama, kedua dan ketiga tu tadi. Boleh faham tak? Saya dah memang compactkan saya punya tips tu supaya kita semua dapat catch dan faham, dan saya nak kita boleh berinteraksi. Saya nak tanya, siapa kat sini yang sangat-sangat berminat nak belajar cara step by step tu? Sebab cara yang saya cerita tu adalah sangat-sangat teknikal. Sangat-sangat teknikal sebenarnya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Hajah dari Syirah. Apa khabar? Sihat ke? Okay. Siapa nak belajar, boleh tak komen nak belajar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Untuk student Batak Fitness dan alumni student Batak Fitness, mereka akan dapat akses ni secara percuma bersama dengan saya pada 23, 24, 25, 27 dan 28 Ogos. 5 hari kita akan bertalaki bak kata orang putih. Kita akan duduk dalam Zoom dan juga dalam Facebook group. Saya akan share satu persatu cara macam mana kita boleh faham buat step by step ni. InsyaAllah kita akan dapat kesan dia seawal 3 hari bila kita faham dan follow benda ni betul-betul. So nak belajar, Puan Putri Miskiah pun nak belajar, Puan Lina Alina faham, alhamdulillah. So untuk yang pernah jadi student kita dan sedang berada dalam kita punya student, dalam kita punya mentorship cara kurus tanpa produk ni, kita akan send email, link Zoom dan juga access ke dalam Facebook group kita, yang mana kita akan buat secara serentak dalam Facebook group dan dalam Zoom. So untuk yang belum lagi dapat jadi student kita ni, itulah maksudnya saya kena terangkan sikit. Waalaikumsalam Puan Suwati, waalaikumsalam Puan Cik Jamilah. Baru sempat join, is okay Puan Cik Jamilah, terima kasih sebabkan join Facebook Live kita. Okay, jujur, siapa kat sini yang belum lagi pernah jadi student kita dan tapi dia rasa apa yang saya akan share nanti dalam kita punya master class guru selama 5 hari ni, dia akan dapat membantu dia dapat turunkan berat badan tanpa produk sampai bila-bila pun dia akan dapat kesan kurus. So, boleh tak komen? Dia akan dapat kurus dengan mudah. Cek komen sikit. Setuju tak apa saya cakap? Kadang-kadang masalah kita ni macam contohnya kan, macam tadi ada soalan tanya, kalau katakan saya minum air saja, air kosong saja, boleh tak untuk kurus? Kalau katakan saya minum green coffee, boleh tak untuk kurus? Jawapan saya, untuk kurus, tak.
boleh untuk kita harapkan minum air kosong sahaja ataupun green coffee sahaja. Kita kena faham susunan jadual pemakanan itulah yang akan menjadikan seseorang itu gemuk dan menjadikan seseorang itu kurus. So that's why saya nak share dalam masterclass kurus ni, selepas habis 5 hari masterclass kurus ni, memang kita tidak akan ada masalah berat badan sampai bila-bila, sampai tiupan sangkakala kedua. Itu yang saya akan pastikan you all dapat bersama kita selama 5 hari tu. Itu dia kan. Dan itulah saya takkan bagi tahu kat sini. Okay, saya nak tanya, siapa kat sini yang belum lagi pernah jadi student kita tetapi berminat nak berada dalam kita punya masterclass kurus pada 23, 24, 25, 27 dan 28 Ogos? Boleh tak komen berminat? Untuk yang jadi student kita, yang dah memang dah tahu dah pun dia dapat akses masterclass kurus ni, boleh tak komen saya join? Saya join kita punya masterclass kurus ni. Yang student kita dan juga bekas student kita memang akan dapat akses secara percuma. Itu adalah disebabkan komitmen saya kepada mereka. Tetapi untuk mereka yang belum lagi jadi student kita, dia pun kena letakkan sedikit komitmen. Komitmen tu adalah dengan jadi student kita lah. Untuk menjadi student kita dengan cara macam mana? Dengan cara macam ni. Klik dekat pin komen ni. Saya akan letak kat pin komen ni macam mana caranya untuk kita dapat jadi student kita. Macam mana kita boleh faham untuk develop knowledge cara kurus tanpa produk ni supaya kita tidak lagi akan ada masalah berat badan sampai bila-bila. Puan Wan Iza join, alhamdulillah. Puan Lina Arlina pun join, insyaAllah. So jumpa saya nanti pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat dan Sabtu minggu depan. Kita akan share secara live dan secara Zoom bersama dengan student Batak Fitness dan juga alumni student Batak Fitness, supaya mereka akan dapat faham cara kurus tanpa produk ni. Itulah komitmen yang diberikan oleh Batak Fitness dan saya sendiri kepada mereka yang dah mendaftar sebagai student kita ataupun pernah mendaftar sebagai student kita. Waalaikumsalam Puan Fauzilah, apa khabar? Okey, untuk tadi yang ada yang berminat dekat sini nak belajar, nak tahu tak apa yang saya akan bagi untuk yang baru daftar sebagai student kita? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya nak bagi tahu kat sini apakah benda yang kita akan dapat sekiranya mendaftar sebagai student kita pada hari ini. Okey, Puan Dedeng Max, saya join. Alright, alhamdulillah. Cek komen, nak tahu tak siapa sini nak tahu? Kita ada full data student kita. Kita akan hantar email insyaAllah by tonight ataupun kita akan hantar email by tomorrow. Kita akan bagi tahu apakah dia punya access dia dan sebagainya. Nak tahu Puan Wan Iza nak tahu. Yang pertama sekali, kita akan buatkan meal plan untuk mereka. Dan meal plan yang kita buat ni adalah sangat-sangat efektif. Dialah susunan jadual pemakanan yang bila korang follow, korang akan terpaksa kurus. Contohnya, macam gambar yang saya dah tunjukkan ni. Boleh tak komen nak tengok? Dan ini adalah satu benda yang paling gila penting bila kita nak kurus dan bila kita ada meal plan sendiri. Ni, ini adalah gambar student kita sebelum dia follow meal plan dan selepas dia follow meal plan, macam ni bentuk badan dia. Dan dia hanya ambil masa dalam masa kurang 2 bulan je. Kurang 2 bulan jadi macam ni. Coach, berat badan saya maintain 65 kilo tapi saiz badan saya mengecil menuju ke saiz L daripada XL selepas saya amalkan meal plan coach. Alhamdulillah, terima kasih Puan. Saya dah letakkan dekat pin komen tu, minta maaf ada sedikit gangguan internet. Okay, minta maaf banyak. So ada gangguan internet. So saya tak nak lama lagi kita punya live ni sebab saya ada Zoom bersama dengan kita punya team. Again, kepada sesiapa dekat sini yang berminat nak menjadi sebahagian daripada student kita dan nak jadikan diri mereka faham cara kurus tanpa produk, saya memang sarankan untuk klik dekat pin komen tu
kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran, kita akan bagi meal plan, kita akan bagi support selama 30 hari. Korang akan join kita punya weekly group coaching. Saya akan monitor korang punya progress selama 30 hari dan saya akan bagi advice di dalam weekly group coaching. Dan saya akan bagi semua konten-konten yang bagus. Dan on top of that, you all pun akan dapat 5 hari masterclass kurus ni secara percuma khusus untuk you all yang committed nak turunkan berat badan. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah esok dan sebagainya. Dan untuk tim Batak Fitness, kita namakan tim Waris 2.0. Jumpa saya kejap lagi di dalam Zoom jam 9 malam. Saya akan onkan Zoom saya sekejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.